Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallib rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin wa annahum yub'asuna ay yuhyawna wa yukhrajuna min kuburihim, dan bahwasannya mereka dibangkitkan, artinya mereka dihidupkan, mereka dikeluarkan dari kubur mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi nanti orang-orang kita ya, akan dibangkitkan, maksudnya dihidupin, dibangkitin dari kubur dulu kita di mana mati, baik yang mati di daratan, di lautan, semuanya akan bangkit, dikeluarkan dari kubur mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bi ayyu jidallahu ajsama ba'dal adami mahdi, dengan bahwa Allah Ta'ala adakan jisim-jisim itu setelah tidak ada yang murni. Bi jami'i ajra'i al-asliyati, dengan sekalian ajza'i al-asliyati, dengan sekalian bagian-bagiannya yang asli. Ailati, maksudnya yang min sya'niha, dari keadaannya al-baqaw, yaitu kekal. Min awal umri, dari awal umur, ila akhirihi, sampai akhirnya. Ya. Jadi Allah adakan jisim-jisim setelah tidak ada murni, setelah enggak ada, diadain nama Allah, dengan sekalian bagian-bagiannya yang asli. Maksudnya yang dari keadaannya, dari keadaannya yaitu kekal dari awal umur sampai akhirnya. Jadi ada sebagaimana dulu ada di dunia, bagaimana kita, cuma ya cakep ya. Bagaimana keadaan kita sekarang ini, sekarang begini, nanti begitu lagi nanti, cuma ya lebih cakep. Walau kuti'at qoblal mauti, ya, walau kuti'at qoblal mauti, sekalipun dia ya terpotong sebelum mati, bagian tubuhnya terpotong, bagian tubuhnya sebelum mati. Bi khilafil lati alaisa min sya'niha dzalika, lain halnya yang tidak ada dari keadaan demikian itu, seperti kuku. Nah, kuku enggak. Ya. Jadi kalau yang lain dulu kepotong, ya, nanti kembali lagi. Tangannya ada, tangannya kepotong. Ya, kalau kepotong nanti kembali lagi, utuh lagi. Sebelum mati. Faman kuti'a minhu udwun yuraddu yaumal qiyamati alaih, maka siapa yang dipotong daripadanya akan anggota tubuhnya, yuraddu, akan dikembalikan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alaih atasnya. Hatal khitani, sampai sunatannya tadi kembaliin lagi. Jelek dong begitu, iya di sana mah nggak ada jelek, cakep. Iya. Mikir gitu aja. Iya. Nggak ada mikirin gituan, nggak ada. Cakep semua pokoknya. Nggak ada yang jelek. Yang jelek nggak masuk surga. Nenek-nenek, kong-kong, gak masuk surga. Iya, gak ada. Mikhilafi lati laisa min sya'niha dzalika kazzufri, lain halnya watu adu ilahi sifatuhu latikana alaiha fid dunya ala tadriji,
Watu adu dan akan dikembalikan ilahi kepadanya sifat itu akan sifat-sifatnya allatikana yang ada alai atasnya fi dunia di dunia. Jadi yang dulu ada di dunia dikembaliin ala tadriji atas berangsur-angsur ad-dunyawi yang sifatnya dunia. Dikembaliin ya tahap demi tahap. Fayatil qasru qabla tuli, maka akan datang pendek sebelum tinggi. Ya. Jadi begitu di akhirat nanti. Ya. Akan tumbuh juga gitu. Enggak langsung ting, enggak begitu. Nah. Dia akan tumbuh juga. Walhasilu kesimpulannya annahu idza madha ba'dal nafhatil ula arba'una aman yursilullahu min tahtil arsi ma ya ma ma'an kamani rijali. Kesimpulannya annahu bahwasannya idza apabila madha telah berlalu ba'da nafkhatil ula setelah tiupan pertama telah berlalu arba'una aman 40 tahun. 40 tahun berlalu lama juga setelah tiupan 40 tahun. Belum nih. Ya. Nih udah. Ini habis tiupan pertama. Yursilillahu ala utus min tahtil arsy dari bawah arsy ma'an akan air kamani rijali seperti airnya mani mani laki-laki berarti warnanya ya putih mancrot gitu ya. Yuqalu lahu dikatakan baginya ma'ul hayati air kehidupan, jadi airnya putih kayak susu ya kayak mani airnya kayak sperma laki-laki. Yadumu nuzulu arba'ina yauman masyaallah. Senantiasa turunnya turun tuh dari atas ke bawah kalau turun ya 40 hari hatta yakuna sehingga ada fauqal ardi di atas bumi ya sehingga ada di atas bumi arba'ata asyara ziraan ya sampai 14 zira gini berarti kayak gini ya sampai 14 zero berarti sekitar 7 meter ya penuh dengan air ini ma'ul haya penuh dengan ma'ul haya airnya seperti tadi sperma laki-laki kerendam ya 7 meter kira-kira gitu 7 meter ya kita kelelep juga gitu. Nah, kemudian fatan butul ajasamu tumbuklah jisim-jisim. Jadi dari sebab itu dari begitu dulu prosesnya nih. Setelah itu baru tumbuh jisim-jisim. Jadi habis tiupan pertama, jadi habis tiupan pertama turun tuh air seperti sperma laki-laki. Ya. Yang banyak ya, sampai 14 hasta. Ya. 7 meteran. Kama yan butul baklu sebagaimana tumbuhnya sayuran. Jadi setelah itu tumbuh jisim-jisim seperti tumbuh sayuran. Ya. Fayunsi Allahul khalqa lalu Allah timbulkan akan makhluk min ajmiz zanabi dari ya tulang ekor. Nih, kalau bahasa kita tulang tunggir. Tulang tunggir. Nah, jadi enggak tiupan pertama langsung bangun enggak, jadi proses dulu. Habis tiupan pertama, setelah itu 40 ya, tahun tadi itu ya. 40 tahun berlalu turun air. Ya. Sampai merendam ya, air seperti air sperma laki-laki ya. Sampai 14 zero. Nah, setelah itu baru akan tumbuh. Makhluk seperti tumbuhnya sayuran. Masyaallah. Kecambah, tapi direndam. Ini direndam. Masyaallah. Jadi pro duluan gitu ya. Iya. Itu seluruh makhluk berada di Adam semua saja. Hah? Dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Iya, semuanya. Dari Nabi Adam sampai akhir. Akhir zaman. Masyaallah. Hah?
Iya. Oh, kiamat kan anjur. Iya. Jadi ini tinggal lapangan luas. Tanah luas. Li'annahu ya. Karena bahwasannya dia ajmuzanab nih. Ajmizanab min ajmizanab. Ajmuzanab itu dia ya, kalau bahasa kita itu tulang tunggir gitu. Tulang tunggir. Nah, tulang ekor di belakang. Li'annahu karena bahwasannya dia ajmuzanab la yubla tidak hancur. Fatatakamalu ajasaduhum lalu sempurna jasad mereka sedikit demi sedikit, sempurna sedikit demi sedikit. Tatakamalu nih gitu, sedikit demi sedikit, bertahap, bertahap. Ya. Jadi tatakamalu ini bertahap, bukan ting, bukan. Ya. Sedikit-sedikit bertahap. Summa yusakuna kemudian mereka digiring jami'an semua. Jadi giringnya bareng. Berarti tumbuhnya bareng. Ya, berarti tumbuhnya bareng. Emang muat? Ya muat kuasa Allah. Digiring semuanya ilal mauqif ika mauqif. Satu tempat yang luas. Fa'idhas taqru kulluhum fi sa'idin wa'idin. Maka apabila mereka udah tetap semua mereka di satu lapangan, ya, satu tanah yang luas. Tola'at alaihim sahabatun sauda'u. Timbul di atas mereka awan yang warna hitam. Jadi ketika mereka sudah berada di fisa'idin wahidin, di tanah lapang yang sangat luas, semuanya udah kumpul di situ, timbul awan hitam di atasnya. Fa'amtarathum su'ufan munasyaratan. Lalu mereka dihujani ya, suhufan munasyaratan, lembaran-lembaran yang bertebaran ya, lembaran catatan kehidupan mereka di waktu dunia dulu. Itu akan mereka dapetin semua. Fa'idhan sahifatul mu'mini min waraqi wardin. Maka tiba-tiba catatan lembaran kehidupan orang mukmin terbuat dari daun wardin, apa? Daun mawar. Iya, daun mawar. Wa idzan sahifatul kafiri min waraqi sidri. Tiba-tiba ya catatan amal orang kafir terbuat dari daun bidara. Wal kullu maktubun. Semuanya tertulis. Semuanya ada tulisan semua. Watata yahru su'ubu dan berterbangan catatan-catatan amal itu. Nyariin yang punya. Nyariin yang punya. Yang punya nomor ID. Nomor ID dah. Iya, enggak boleh milih ini mah. Jadi catatan amal yang milih. Ini tuan saya, ini tuan saya, ini tuan saya. Iya. Bukan dia yang nentuin. Kita yang milih. Iya. Iya. Enggak bisa bohong, enggak ada songgokan di sana. Iya. Enggak bisa ditukar lu, ini nuker dah, enggak bisa. Terima nasib dah. Ya Allah, kita di sini kita kalau pengen perbaiki catatan amal kita di sini di dunia. Di dunia. Jangan ada lagi kita saudara sekalian, ya. Dunia kita sekarang arahkan tujuan kita ke akhirat. Arahkan ke akhirat. Untuk akhirat. Sebab kita hidup di dunia enggak panjang, umur kita cuma sebentar doang. Sebentar doang. Kita enggak sadar, ya Allah, gua udah 40 aja. Ya Allah, gua udah 50 aja. Ya Allah, masyaallah.
apa yang sudah kita perbuat, amal apa yang sudah kita kontinyukan, amal apa yang sudah dinilai maksimal oleh agama. Amal apa kira-kira? Ya, amal dunia, amal apa? Baca Quran. Ya. Amal apa kira-kira? Itu. Amal apa? Nah, itu pikirin dulu. Coba kita renungkan yang kita bisa dibanggakan, apakah sholat? Sholat kita sudah mencapai penilaian bagus gak kira-kira? Apa baca Quran? Oh, dia tuh baca Qurannya Masya Allah 10 hari khatam. Nah, ya. Oh, dia enggak ada di situ. Dia sedekah. Dia itu sedekahnya Masya Allah. Masya Allah. Dia itu sembahyangnya Masya Allah. Syukur-syukur semuanya kita punya kelebihan. Oh, dia itu puasanya Masya Allah. Iya. Sekarang kita apa lah ciri khas kita apa? Kita nggak bisa semuanya. Ada apa gitu? Bagus-bagus semua sembahyang sunatnya, Masya Allah. Puasa sunatnya, Masya Allah. Zikirnya, Masya Allah. Sedekahnya, Masya Allah. Puasanya, Masya Allah. Syukur-syukur semuanya. Alhamdulillah. Kalau enggak, satu aja. Ya, sebelum mati harus dipikirin. Jangan kita pikirin bagaimana supaya gue kontrakan gue banyak ya. Jangan temulu. Iya, harus kita dipikirin apa kira-kira. Apa mau baca Quran itu? Ya setiap hari enggak lepas. Ya. Ada saya punya guru. Ada nenek-nenek. Waktu itu guru pembimbing saya. Ya. Beliau udah nenek-nenek umurnya 60 tahun. Lebih hampir 70 ya. Itu baca Quran 3 hari khatam. Nenek-nenek. Ya. Dosen ngapa-ngapain? Ini dosen bu ngapa-ngapain? Ini dosen sibuk banget dia mah. Loh, duitnya banyak katanya. Muridnya banyak waktu. Masya Allah. Jadi kalau di kampus itu Quran aja dipegang. Quran ya kemana Quran. Masya Allah. Jadi targetnya itu ya 3 hari khatam. Ya, itu berarti habis waktu 2 juz. Ya. Ya. Sehari semalam 10 juz. Gitu. Jadi habis waktu 2 juz. Itu pembimbing saya tuh begitu. Emang baca Qurannya kayak kereta. Karena apa? Karena udah sudah biasa. Udah biasa, Bu. Ya kita kalau kagak baca-baca ya lama bacanya. Iya, mending kesandung, guling-guling. Jadi lancar kenapa? Karena dibaca.
Nah itu beliau punya keistimewaan di situ. Nah kita apa nih kira-kira? Ya kita memang nggak bisa lah segitu. Ya 10 hari, nggak bisa 10 hari, 15 hari. Kalau nggak bisa, ya sebulan. Sebulan, sebulan khatam, sebulan khatam. Ini setahun kagak khatam juga. Innalillah. Makanya di pesantren saudara kita mengadakan khatmul Quran setiap sebulan sekali. Untuk apa? Supaya jangan lupa. Kita kadang lupa baca Quran. Ini khatam Quran. Saya enggak bilangin lah sekarang deh ya. Kalau mau datang khatam Quran, datang aja di awal waktu. Apa di awal malam Minggu. Saya enggak bilangin dah, saya enggak undang dah, datang aja. Ya, jadi ini harus dipikirin buat kita apa kira-kira keistimewaan kita. Ada puasa, ada orang puasanya Senin Kamis. Ada nggak puasa Senin Kamis? Ini kagak juga. Iya, ada orang gitu. Ada dia punya puasa Senin Kamis, ada puasa bid ya sebulan 3 kali, ada dia punya puasa atau 3 bulan tuh Recep, Syaban, Ramadan setiap hari. Ada orang yang puasa setiap hari puasa ya, kecuali dia enggak puasa 5 hari dalam setahun. Itu ada orang puasa begitu ya, 5 hari dalam setahun bukannya. Jadi dia enggak puasa cuma 5 hari doang, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sama Tasyrik 3. Iya. Itu orang punya macam-macam keistimewaan. Nah, kita harus punya itu. Kagak semuanya ya. Enggak semua satu ya. Syukur-syukur semuanya, syukur-syukur itu. Quran-nya hebat, zikirnya hebat, puasanya hebat, sembahyangnya hebat. Nah sembahyang malam dah. Kita setiap hari sembahyang malam enggak kira-kira? Oh. Ini. Ah, ini kalau enggak bisa puasa sembahyang malam kita dah, umpama Masya Allah. Dia selalu menjadi wiridan itu. Jam 3 malam tuh udah mesti bangun dia. Karena dia punya wiridan sembahyang sekian rokaat wiridan. Jadi orang macam-macam punya keistimewaan. Tadi saya katakan kalau bisa ya, kalau bisa semua banyak ya, kalau nggak bisa satu aja, jangan kagak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa, ya, amin ya Allah, amin ya. Enggak bisa semua satu deh. Faidan hiya taqa'u bi yaminil mu'mini wa bi shimalil kafiri. Maka tiba-tiba dia jatuh di tangan kanan orang mukmin dan tangan kiri orang kafir. Ya. Catatan amalnya. Jadi orang mukmin di tangan kanan, orang kafir tangan kiri. Wa awwalu man yu'ta kitaba bi yaminihi mutlaqan Umar radhiyallahu anhu. Dan awal orang yang diberikan akan kitab catatan amalnya di tangan kanannya secara mutlak adalah Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Masyaallah.
Pengen jadi muridnya. Ya, Sayyidina Umar. Keadilannya, ketegasannya. Masya Allah. Keistimewaan di hatinya. Iya, Sayyidina Umar. Jadi, Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq, itu keistimewaannya ada di hati. Bukan lantaran puasanya, zikirnya, bukan. Hatinya. Tapi hati timbul daripada itu semua. Sembahyang puasa gitu. Bukan berarti sembahyang puasa enggak, bukan. Tapi timbul dari itu semua, hati. Jadi kalau kita pengen membangun hati, nah itu banyakin tuh amalan-amalan zahir. Jadi ada sesuatu yang mulia di hatinya yang enggak punya. Itu dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Malam Jumat kita ngaji Ihya Ulumuddin. Apa sempat waktu hadir? Bang Haji Jamal hadir terus. Kajiannya keren Bang Haji ya, masya Allah, luar biasa Bang Haji. Hadir Bang Haji malam Jumat jam 9. Masya Allah, luar biasa Imam Ghazali, masya Allah, luar biasa. Malam Jumat jam 9 malam ya. Masya Allah ya. Jadi hatinya ya. Allah kasih hatinya yang bagus, yang mulia. Sayyidina Umar pernah satu saat beliau lagi bicara, ketika lagi bicara ada sahabatnya yang lain motong pembicaraannya, lalu dihardik masing. Hei, saya lagi bicara sama sahabat saya. Langsung sahabat yang digentak sama Sayyidina Umar sedih, balik. Sayyidina Umar lalu pulang ke rumah. Pulang ke rumah nangis Sayyidina Umar. Ya Allah, berat sekali ya Allah. Apa yang kau berikan beban di pundakku ini ya Allah. Nah, itu yang main apanya tuh? Hatinya yang main. Segitu doang itu. Sayyidina Umar langsung sedih, langsung nangis. Masyaallah. Jadi hatinya walaupun tegar, hebat tapi lembut. Hati. Tapi diawali dengan ibadah-ibadah itu, ibadah zahir. Hati enggak bisa terbentuk sendirinya, enggak bisa. Iya enggak? Jadi diajarin dulu ya. Di amal zahir dulu. Nanti baru amal batin masuk. Ya. Puasanya rajin, zikirnya rajin. Ini orang tasawuf itu selalu menekankan hati, 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 hati. Bukan berarti amalan zahir kagak, bukan. Itu jangan pengertiannya begitu. Ya. Udah enggak usah sembahyang, enggak usah puasa, bukan. Ini ada orang salah paham gitu, enggak usah puasa. Yang penting zikir. Enggak usah baca Quran, yang penting zikir, yang penting hatinya. Tetap baca Quran, tetap kita zikir, tetap kita sedekah, tapi ingat yang paling pokok ini hati. Nah, itu amalan-amalan zahir itu untuk mengecas kita punya hati. Jadi banyak ini. Siapa yang ingin mudawam zikir, zikir sir, maka dia harus dawam zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar bisa zikir khafinya berjalan. Selalu ingat kepada Allah, selalu merasakan muraqabah. Dia merasakan Allah mengawasi dirinya.
takut aja hawanya, ya Allah. Ntar kalau udah seperti itu, dia akan berbuat, ya, perbuatannya tangannya tangan Allah, ngomongnya ngomong Allah, lidahnya lidah Allah. Artinya apa? Dibantuin nama Allah. Ada juga pengertian apa artinya dia dituntun nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngomong dibantuin nama Allah. Kalau dia khutbah dibantuin nama Allah. Kayak bukan dia yang ngomong. Ada yang lain. Itu ada orang yang begitu. Ada orang yang dikasih tembus pandang, dikasih lihat orang. Jadi orang dikasih lihat ini benar ceritanya. Jadi dia dikasih lihat seseorang seperti itu. Jadi wajahnya masya Allah, omongannya masya Allah. Diperintahkan dia secara alam ruhani untuk menuntun dia. Masya Allah. Itu ada orang kayak begitu. Nah, kita yang belum diberi yang apa iya percaya aja udah. Dan itu ada di zaman sekarang. Nah, kemudian wa ba'dahu setelah Umar bin Khattab Abdullah ibnu Abdul Asad. Wa awwalu man ya'khudhu kitabahu, awal orang yang mengambil kitab catatan amalnya bishimali dengan kirinya adalah akhuhu, saudaranya Abu Salamah, yaitu Al-Aswad bin Abdul Asad. Aswad bin Abdul Asad. Kenapa? Li'annahu awwalu man barozan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil harbi yauma Badr. Dia adalah awal orang yang berduel sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia orang yang awal berduel, ngajakin duel Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lawan satu. Bil harbi, di perang yauma Badr, di perang Badar. Masyaallah. Berapa? Seapa kurang ajarnya nih orang. Nabi ditantang berantem satu lawan satu. Kita kesel gak tuh? Kesel banget. Kayak guru kita ditantangin berantem. Kayak begitulah. Mau ganti. Kita mau ganti aja. Kayak begitu. Nah, ini Allah marah. Allah marah. Kekasihnya disakitin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah malam, satu aja ya.